Mas, mas, mas. Apa? Saya mau tanya, Mas. Ya. Saya mau ini pengen ngerti lah, maksudnya di bengkel ini tuh alatnya apa aja sih, Mas? Oh, alatnya di sini. Oh, ya udah. Saya kasih tahu dari sana dulu ya. Boleh, Mas. Oke. Nah, yang ini adalah alat mesin mesin pengasah mata bor manual. Oke, Mas. Nah, mesin ini sangat sangatlah praktis untuk mengasah skill kita dalam pengasahan mata bor ya. Mata bor, Mas. Iya, ini pengasahan mata bor secara manual. Beda sama yang mata bor mesin mata bor yang otomatis. Oh, kalau yang otomatis itu kan ini apa tidak bisa mengasah skill kita. Kalau otomatis tinggal masuk jadi. Kalau ini manual, nah bisa mengasah skill kita untuk pengasahan mata bor. Ngono. Apa meneh? Mas, pinggirnya apa, Mas? Oh, iki. Ya, itu. Itu apa, Mas? Iki. Nah, ini mesin mesin bor duduk mini. Ya. Mesin bor duduk mini merek NRT Pro. NRT. Ya. Ini apa? Penggunaannya juga gampang kok. Jadi teman, ini teman. Mata bornya di sini ya. Ya. Kita kalau pengen ganti kita copot saja di sini. Nah, ini mata bor yang kecil. Jadi ini penggunaannya ini paling kecil itu sekitar 1 mili. Kecil 1 mili ya. Paling gede 13 mili mata bornya ini penggunaannya ya. Nah, ini merek NRT Pro ya. Ah, iya, iya, mesin Mas. Duduk mini sangat praktis untuk pekerjaan bengkel. Nah, terus apa mana ya? Okay, lanjut. Lanjut, Mas, apa lagi itu, Mas? Ini Mas. Nih, ada roll nih. Oh, nah, itu apa, Mas? Ada roll ini. Mega roll. Roll. Oh, roll. Roll besi. Roll besi behel. Nah, besi behel bangunan. Nah, cara penggunaannya di sini kayak seperti ini nih. Nah, di sini kalau kita mau ngerol behel model bulat, kita tinggal putar seperti ini. Oh, nah, alah. Putar seperti ini, ya. Manual, habis itu ini ya, manual lagi, ini praktis sekali. Nah, oh. Seperti ini, kita kencangkan lagi seperti ini. Ya. Seperti ini lagi. Ya. Bes, terus apa maneh? Apalagi ini? Ini apa, Mas, ini? Oh, ini yang kemarin-kemarin ini ya. Iya, iya. Ini mah alat bending. Alat bending Fukushima. Oh, ya kemarin ya, Mas, ya? Iya, alat bending Fukushima manual ini ya. Oh, iya, iya. Yang otomatis atau hidrolik saya belum kuat untuk membelinya. Kuatnya belinya yang ini, yang manual aja ya. Iya, Mas. Ini mereknya Fukushima. Ya, nah, ini hasil bendingannya seperti ini. Oke. Okay. Halus kan? Mantap kan? Mantap, Mas. Ya, Jos. Mantap. Nah, ini apa, Mas, ini? Yang mana lagi? Ini nih. Oh, yang ini. Nah, ini untuk membuat ornamen. Dengan besi plat strip. Oh. Nah, okay, ini okay. Plat strip. Saya tidak bisa mempraktekkan plat stripnya habis. Oh, iya. Iya. Iya, iya, iya. Terus apa lagi? Lanjut, Mas. Yang di situ tuh ada apa aja sih, Mas? Oh, yang di sini ada juga nih. Cutting well. Nah, ini pemotongan nih, pemotongan besi nih. Saya sudah motong-motong besi banyak nih tuh. Oke, besi. Mas. Ini motong besi tuh. Ini alat pemotong besi ya. Oh iya, cutting iya, Mas. Well namanya. Okay, coba saya hidupkan. Boleh, Mas. Boleh. Apa coba saya buat motong? Boleh. Buat motong ya? Boleh, lihat ya. Nah, oke. Okay. Saya praktekkan semotong benda kerja yang ini aja ya. Ya. Nah, contohnya seperti ini pemotongan. Kita jepit di sini nih ya. Ya, Mas. Mengendorkan, mengencangkan di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah kencang, kita mulai pemotongan. Oke. Okay? Nah, mantap, Mas. Ya. Sangat cepat kan? Iya, cepat praktis. Terus apa lagi? Itu, Mas, itu apa tuh? Yang mana? Oh, ini. Ah, iya, itu. Mesin las. Mesin las itu, Mas. Mesin las dengan merek Multipro. Multipro? Heeh. Oh. Mesin las ini dua mode pengelasan ya. Iya, iya, Mas. Jadi mesin las MMI dan mesin las pengelasan MMI dan pengelasan TIG.
Tik. Nah, tiknya menggunakan gas argon atau gas les. Nah, seperti ini. Oh, ini mas. Gasnya di sini. Tabung gas ya? Iya, nih. Oh, itu ya. Nah, ya. Tabung gasnya ini menggunakan regulator ya. Iya. Nah, terus apa lagi? Udah. Ya cukup ini dulu aja ya perkenalan alat-alat alat-alat sederhana bengkel las. Ya alat segini mah udah bisa untuk kerja lah, untuk berkreasi lah ya. Okay. Ya cukup itu dulu ya teman-teman ya. Oke, mas. Oke, semoga dengan adanya video yang tidak bermanfaat ini bisa bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreasi tanpa henti. Okay. Lakukan. Oke. Makasih, mas. Oke. Okay.